Diketahui keliling dari persegi panjang adalah 60. Jadi kita bisa buat rumus dari keliling adalah di mana kelilingnya adalah 60, kita masukin ya. 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, untuk menghitung seperti ini bisa nih 60 bagi 2. Jadi kita dapetin 30. Sama dengan panjang tambah lebar. Kita buat kalau mau nyari panjang atau mau nyari lebar boleh ya. Jadi kalau di sini kita bisa buat panjangnya itu 30 kurang lebar. Karena kan ini plus L pindah ruas jadinya min L, ya kan? Nah, berarti kita punya persamaan ini. Untuk mencari rumus luas, ya, luas itu untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 30 min L dikalikan dengan L. Jadi 30 kali L itu 30L min L kali L itu jadi min L. Untuk mencari ukurannya kalau luas maksimum, jadi ada kata kuncinya di sini ya, yaitu maksimum. Itu caranya kita cari L-nya aja dulu di sini nih. Karena ini adalah persamaannya dalam bentuk L ya. Jadi cara mencari L-nya itu memakai rumus sumbu simetri, yaitu min B per 2a. Di mana di sini a-nya itu adalah yang mana nih? A itu adalah yang koefisien di L kuadrat, yaitu min 1. Yang namanya B itu adalah di koefisien di L-nya ya, yang pangkatnya 1 ini ya. Dan C-nya adalah 0. Ya kan? Karena di sini nggak punya C. C itu adalah yang konstantanya, yang nggak ada huruf-hurufnya. Nah, dari sini kita masukin aja B-nya berapa? Min 30, 2 dikali A-nya min 1. Jadi dapat nih, min 30 bagi min 2, sama dengan 15. Nah, kalau dapat satuan lebarnya 15, sama besarnya, berarti panjangnya ini, kita lihat dari yang persamaan ini, 30 dikurangin L, jadi 30 kurang 15, hasilnya juga sama, 15. Si ukurannya adalah lebar 15 dan panjangnya juga 15.